Kami membuat tutorial ini bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman. Hasilnya bisa memuaskan. Teman-teman saksikan. Memuaskan, Pak, ya? Waduh, mantap. Puas banget. Saya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Sekaligus membuktikan aplikasi pupuk kita beberapa hari lalu. Dan ini testimoninya. Alhamdulillah tanamannya benar-benar berbuah lebat, teman-teman, ya. Setelah kita aplikasikan pupuk KNO putih yang dicampur dengan PSB, dan juga kita sudah taburkan pupuk MKP buatan dengan KCL dan SP36 yang dicampur dengan nitrobakter dan air jakaba. Alhamdulillah hasilnya seperti ini pada tanaman, teman-teman. Super mantap. Kuati amisar topeku karo ditan karo iki. Ini sing busuk pantat ya. Nek busuk pantat iku kalsium karo fungisida di mik. Amistar top. Nek eneng fungisidane ya amistar top ya oleh. Ditan. Ditan ya oleh, antrakol ya oleh. Nek busuk pantat. Nggih dicampur. Nggih. Nyemprote isuk jam 6. Ben kepanasan deh, ben langsung kena panas. Bengi kan lembab deh sore kan. Jam 6 isuk nyemprot teh. Sore lembab deh. Mau ngendongnya terlalu suwing, ngendong banyu ning kuwalan bosok. Nek isuk kan bekas. Awakmu sore terus ya? Terlalu sore. Maksudnya bekas air embun kan langsung disiram itu, disiram fungisida. Jadi pas. Biasanya air embun itu sing bahaya. Nah, insek malah kudu sore nih insek. Karena penyakit itu kuning. Tapi aman lah. Kau tuh terlalu khawatir, aman. Aman. Tenang aja. Saya sudah ada di sini. Tenang saja. Saya sudah di sini. Nah, ini contohnya nih. Alhamdulillah nih, berhasil. Kita menggunakan Amistar Top. Nah, teman-teman, ini ada sahabat kita di sana di Anglo. Mantap. Konsultasi busuk pantat katanya, teman-teman. Mantap pokoknya, Pak. Wis gambar kontak itu. Hei. Wih, mantap. Wih. Wis gambar kontak. Amin. Regone 20 yo, mantap. Gambar kontak vario kayak niku nek gak print gitu. Wih, resik tenan yo iku ne. Bersih, rajin bersih. Rapi. Nah, udah menon blak. Gon ku mau blangsak tempatnya ge. Amun hayang lah ayo ke sore. Kok wesan waduh. Oh, bro. Hah? Balik ke pasar hang kebun. Tadi mending nyiram ya urip ya. Nyiram wae sore. Ya pokoknya nek wae nyemprot, isu ya isu nek iki. Nek vitamin isu. Insek ya sore ngono wae wae. Nyemprote diantem kayak kongsor ya kebanyakan ya tuh danga akeh danga emu ga panas nganu ya yo. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kami. Konsultasi tentang busuk pantat atau Coleotetricum capsici. Apa sih bahasanya, Bapak Oman? Coleotetricum patek nu babarimanya. Patek buat teman-teman. Cara menangani patek spray-nya dengan kalsium mik fungisida, dan fungisidanya digonta-ganti kalau bisa mah. Yang kontak dengan yang sistemik, yang kontaknya misalkan antrakol di rolling dengan
Ami startup yang sistemik atau skor. Sebenarnya mudah itu, obat itu mudah. Tapi kitanya jangan terlalu panik lah. Slow aja. Slow. Ada obatnya kok. Paling mudah itu. Nah, untuk aplikasinya seminggu dua kali, misalkan hari Rabu disprei dengan fungisida, nanti hari Sabtunya disprei lagi dengan fungisida yang berbeda. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga tanaman kita baik-baik saja. Kita terus rawat tanaman tomat teman-teman. Tomatnya lagi mahal teman-teman, lagi naik daun nih. Nah, ini udah calon apa tadi, kunci ya? Udah gambar kunci nih. Kontak motor itu. Udah kontak motor ini teman-teman. Mohon doa artinya, semoga ini aman sampai finish. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Mantap. Mantap.